Kebakaran hebat menerpa sebuah kandang ayam milik Iko Mangrai Ardana di Banjar Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marga, Senin 17 Januari dini hari. Sebanyak 14.000 ekor anakan ayam ludes terbakar dan kandang tinggal puing-puing. Akibat kejadian itu, Rai Ardana mengalami kerugian 700 juta rupiah lebih. Kebakaran itu baru diketahui sekitar pukul 4 setelah pemilik kandang ditelepon salah seorang warga yang mengabarkan kondisi kandangnya saat itu. Saat tiba, pemilik kandang mendapati api berkobar di bagian tengah. Pemilik kandang dan anak buahnya berusaha memadamkan, tetapi usahanya sia-sia. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 5.30 oleh pihak pemadam kebakaran. Kapolsek Marga AKP I. Gede Budiarto menjelaskan, dari pemeriksaan sementara sebelum kejadian, anak buah korban sempat memberikan pakan. Kemudian anak buah korban istirahat. Rencananya pukul 5, anak buah korban akan kembali melanjutkan pemberian pakan. Namun keburu terjadi kebakaran. Hasil identifikasi dugaan sementara kebakaran itu akibat arus pendek listrik dari instalasi yang terpasang di kandang tersebut. Diduga ada pemasangan kabel yang kurang cermat sehingga menimbulkan percikan api. Tim Bali Express melaporkan.